kaderisasi dan orientasi Badan Koordinasi Cabang Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan Kabupaten Bogor yang diselenggarakan Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 di Jimmers Mountain Resort Cijulang Cisarua Puncak Bogor guna untuk menguatkan energi cemerlang menuju kecerdasan berorganisasi. Acara yang diselenggarakan dihadiri para Ketua Bakorcap Focus Maker, anggota Focus Maker, peserta kaderisasi Kabupaten Bogor, dan tamu undangan dari berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Bogor. Kaderisasi dan orientasi Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan dan Badan Koordinasi Cabang diselenggarakan setiap setahun sekali, untuk membekali ilmu pengetahuan dan wawasan di era digital, untuk para kader yang ada di wilayah masing-masing se-Kabupaten Bogor, agar para kader bisa lebih menguatkan energi cemerlang menuju kecerdasan dalam berorganisasi, sesuai visi dan misi Bakorcap Focus Maker Kabupaten Bogor. Materi yang diberikan Badan Koordinasi Cabang Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan adalah wawasan Focus Maker Kabupaten Bogor, mengatur manajemen organisasi dengan baik, peran aktif organisasi pemuda dalam politik nasional, pengoptimalan peran pemuda untuk meningkatkan daya saing, loyalitas berorganisasi, bela negara, teknik persidangan dan simulasi persidangan, ADART Focus Maker, dan ditutup pemberian motivasi oleh Ketua Bakorcap Focus Maker Kabupaten Bogor. Thank you.
Kabupaten Bogor Kanda Edi Koswara SH. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Kampus Makmur Kabupaten Bogor Bapak Haji Dandi Supriyadi SHMSI. Yang saya hormati Ketua Dipecat Materi yang diberikan Badan Koordinasi Cabang Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan adalah Wawasan Fokus Maker Kabupaten Bogor, Mengatur Manajemen Organisasi Dengan Baik, Peran Aktif Organisasi Pemuda Dalam Politik Nasional, Pengoptimalan Peran Pemuda Untuk Meningkatkan Daya Saing, Loyalitas Berorganisasi, Bela Negara, Teknik Persidangan dan Simulasi Persidangan, ADART Fokus Maker, dan ditutup pemberian motivasi oleh Ketua Bakorcap Fokus Maker Kabupaten Bogor. Maju terus, pantang mundur. Baik, saya selaku Ketua Dewan Pembina Fokus Maker, ya, yang juga adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi, menyambut dan memberikan apresiasi tinggi kepada Bakorcap Fokus Maker Bogor, ya, di bawah Ketua Bung Dedi, ya, Edi Koswara. Jadi ini saya amati Bakorcap Fokus Maker Bogor ini melaksanakan kaderisasi secara berkala dan teratur. Ini luar biasa. Dan kaderisasi ini sangat penting dalam rangka mendorong aktualisasi diri daripada anggota Fokus Maker di Kabupaten Bogor ini. Sehingga para anggota Fokus Maker di Kabupaten Bogor bisa sungguh-sungguh mengidentifikasi diri sebagai kader-kader bangsa yang memiliki idealisme, memiliki moral militansi, intelektualitas, dan profesionalitas. Sehingga dengan demikian kita akan memiliki kader-kader bangsa yang qualified untuk melanjutkan perjuangan bangsa, termasuk tentu di dalam kelanjutan regenerasi di dalam soksi sendiri pada waktunya. Saya tadi mengamati para peserta pendidikan kader ini adalah generasi Z yang masih muda. Dan ini penting sekali, dan di dalam era digitalisasi sekarang, mereka kami minta untuk mengambil peran aktif melakukan sesuatu edukasi terhadap lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Handi Yusuf. Saya wakil ketua dari Bakorcap Fokus Maker Kabupaten Bogor yang sekarang menjadi ketua pelaksana atau ketua panitia di acara kaderisasi dan orientasi serta rakercap forum komunikasi mahasiswa Kabupaten Bogor. Yang memang ini agenda yang setiap tahun kita laksanakan demi mewujudkan cita-cita organisasi. Untuk kaderisasi sekarang kita ambil daripada peserta-peserta dari lingkup Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang memang dari perwakilan dua orang per kecamatan. Tujuannya apa? Organisasi meminta ingin mencetak kader-kader muda, kader-kader yang berpotensi, yang berintegritas untuk mewujudkan dan mewujudkan serta memperjuangkan organisasi kedepannya untuk terus berproses dan berprestasi. Ya, saya Haji Nunti Fitri Putra Nugraha, Ketua Dipicap Soksi Kabupaten Bogor, menyampaikan ucapan selamat dan bangga atas kegiatan rakercap dan kaderisasi Fokus Maker 2023 di Kabupaten Bogor. Saya ucapkan apresiasi tinggi-tingginya sebagai Ketua Dipicap Soksi atas begitu proaktifnya Fokus Maker di Kabupaten Bogor melakukan kegiatan, khususnya kaderisasi.
karena sangat sedikit sekali OKP bahkan ormas yang melakukan proses kaderisasi secara rutin. Dan itu sebuah keniscayaan yang harus dilakukan bagi kelangsungan lembaga, bagi kelangsungan organisasi. Saya Dasi Supriyadi, Ketua Dewan Penasehat Bakorcap Fokus Maker Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat melaksanakan kaderisasi dan rakorcap di Fokus Maker Kabupaten Bogor ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian dari kegiatan kaderisasi dan rakercap ini memiliki visi dan misi. Yang pertama berkaitan dengan kaderisasi terhadap adik-adik kita para mahasiswa yang tergabung di Fokus Maker ini, supaya sudah bisa memulai melaksanakan kegiatan yang sifatnya membaca situasi dan kondisi Kabupaten Bogor. Saya tadi sampaikan bahwa di dalam menghadapi permasalahan ataupun situasi kondisi Kabupaten Bogor ini, yang pertama adalah masalah potensi. Ada tiga, yaitu potensi, kemudian ada masalah, ada solusi. Nah, tiga poin inilah yang harus oleh teman-teman atau adik-adik dari Fokus Maker ini yang sekarang ini sedang kaderisasi dan menyusun program itu bisa diinventarisir. Pekerja Fokus Maker Kabupaten Bogor dari hasil kaderisasi mulai pulang kegiatan kaderisasi dan pelaksanaan bisa menghasilkan optimis yang sudah menjadi agenda organisasi yang kita laksanakan setiap tahun. Bermanfaat sekecil-kecilnya untuk masyarakat di lingkungannya, kader-kader di wilayahnya kita, khususnya dan yang hari ini akan kita kader. Karena misi juang Fokus Maker itu dalam sejarah berdirinya ya, bisa kita berkomitmen bisa menjadikan pekerjaan melakukan penguatan ideologi sehingga Pancasila yang mengesankan tujuan sampai tujuan masyarakat adina besar buat Kabupaten Bogor. Dari Jimmers Mountain Resort Cisarua Bogor, Firman Kutualang Palapa TV melaporkan. I think that we've all had enough.